Saudara dorong SMP Negeri 1 Jayapura kini menjadi sekolah rujukan Provinsi Papua serta sekolah literasi yang telah memakai sistem online untuk proses pendaftaran siswa baru. Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 1 merupakan satu-satunya sekolah rujukan Provinsi Papua yang ada di Kota Jayapura. Sebagai sekolah rujukan, SMP 1 diharapkan dapat menjadi pusat pembelajaran bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Selain sebagai sekolah rujukan tingkat Provinsi Papua, SMP 1 yang terletak di Jayapura Utara ini juga adalah salah satu sekolah literasi berbasis adiwiyata. SMP 1 dikatakan sebagai sekolah rujukan karena pertama dilihat dari fasilitas yang ada di SMP Negeri 1 dan terutama sarana dan prasarana yang ada, dan ini bisa diberikan contoh ke beberapa sekolah yang ada di Kota Jayapura ini sehingga sebagai perbandingan mereka untuk mereka laksanakan di sekolah mereka masing-masing. Dan di sekolah kita juga sudah dijadikan sekolah adiwiyata. Nah, di mana sekolah ini merupakan sekolah yang berlingkungan yang sehat, bersih dan indah. Dengan melihat tanaman-tanaman yang ada di sekolah kita ini, bagi tamu-tamu yang ada atau bagi Bapak Ibu guru yang datang ke sekolah kita ini sungguh berkesan dan banyak yang mengatakan bahwa mereka akan terapkan di sekolah mereka masing-masing. Berbagai fasilitas serta sarana dan prasarana penunjang menjadikan SMP Negeri 1 sebagai sekolah percontohan di kawasan Jayapura Utara. Dan sebanyak 55 tenaga guru dipekerjakan untuk mendidik generasi penerus di Kota Jayapura. Pada tahun 2018 ini, SMP Negeri 1 Kota Jayapura telah meluluskan peserta didiknya dengan prestasi 100% dengan total peserta sebanyak 265 siswa. Andrew Woria, Anyus Jayapura memberitakan.